Ini akan seperti di film-film persahabatan. Kita bersahabat. Tidak yakin bisa seperti itu, Patrick, tapi... Kenapa tidak? Kita dua orang sahabat yang pergi untuk tujuan yang sama. Ya, kita akan bertengkar tentang hal bodoh, berkelahi dan berpisah. Hanya untuk kembali bersama saat kita sadar kita tidak bisa hidup terpisah. Sederhana, tapi ajaib. Maaf, Patrick. Sungguh aku... Seharusnya aku tidak bilang kepalamu penuh batu. Seharusnya aku tidak bilang otakmu terbuat dari pasir. Itu jahat dan bodoh. Oke, mari kita lupakan saja. Tidak pernah terjadi. Ouch. Oh, aduh. Kita ada di mana? Kita pasti sedang mimpi. Kau lucu, SpongeBob. Dua orang tidak mungkin memiliki mimpi yang sama, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Secara filosofi itu tidak akan mungkin. Benar, kau mengajukan teka-teki metafisika. Tunggu, kita bicara seperti orang terpelajar. Ini pasti mimpi. Wow, apa kau ini ilmuwan? Bukan, aku hanya tupai. Aku tidak bisa menjadi ilmuwan. Mimpiku. Sandy Chicks, tarik kembali ucapanmu. Aku yakin kau bisa melakukan apapun. Wow. Aku seorang ilmuwan. Sains. Mungkin tidak ada yang bisa aku lakukan. Ya, menurut pemikiran bintang laut ini, hukum itu memang harus dilanggar. Dan SpongeBob adalah buktinya. Kesalahannya hanyalah memiliki ketabahan untuk mencoba dan menyelamatkan temannya. Bagaimana aku tahu? Aku hanya kepala kesepian di atas bongkahan kayu saat pertama bertemu dengannya. Ayo! Spons kecil yang manis itu menyelamatkan bintang laut kecil yang menyedihkan ini. Dan tidak banyak yang berubah hingga hari ini, yang mulia. Hatiku, kawan. SpongeBob, kau baik-baik saja? Hei, kawan. Aku minta maaf soal ini. Ini bukan salahmu, Patrick. Kau sudah jadi sahabat sejati selama ini. Tidak pernah goyah, tidak pernah berhenti. Hanya saja, aku gagal. Itu saja. Itulah kenapa, walaupun aku tidak menyukai SpongeBob di waktu yang bersamaan, ya, aku menyayanginya. Aku menyayangi dan membencinya. Dia seperti es krim dengan garam di atasnya, karena dia sangat manis dan sangat menyebalkan. Dia baik dan gangguannya sangat menyebalkan. Oke, baiklah, dia sangat-sangat menyebalkan. Tapi spons kecil berwarna kuning ini adalah temanku, dan dia tidak pantas mati. Astaga, itu keriput sebesar parit Mariana. Aku bercanda. Penampilan tidak berarti. Kami tidak peduli dengan sedikit ketidaksempurnaan atau bahkan yang besar. Lihat saja Squidward. Apa maksudnya itu? Yang penting yang ada di dalamnya. Dan aku yakin Anda bisa jadi raja yang adil bagi semua makhluk lautan. Aku tahu Anda bisa melakukannya, tuh. Tapi bohong. Gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. You already know me.